Dan nama fandom Naranya adalah... Bentar-bentar, intro dulu. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tak kapan kalian lihatnya. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Maaf ya sebelumnya kalau Nara agak jarang up video ke YouTube soalnya Nara juga punya kesibukan yang lain. Oke, di video kali ini Nara mau ngumumin fandomnya nih. Karena ada yang banyak nanya juga sih ke Nara, Nara fandomnya apa sih? Waktu itu Nara juga belum kepikiran sih kalau buat fandom. Jadi mumpung kemarin itu Nara udah mencapai 10k subscriber, ya udah Nara adain buat voting fandomnya. Dan sekarang Nara mau ngumumin fandom kita ini. Oke, jadi kemarin itu Nara udah posting di YouTube komunitas Nara, itu ada sekitar 290 komentar kalau gak salah. Terakhir Nara liatnya segitu sih. Dan fandomnya itu banyak banget sih. Dan ada yang nge-DM Nara juga buat fandomnya. Jadi Nara ambil 4 nama fandom yang kira-kira kalian banyak pilih. Dan yang terpilih ada Nekora, Nara First, Narasi, sama Narachi. Katanya kalau Nekora itu artinya Neko kucing, Ranya itu Nara gitu katanya. Jadi kalian itu para kucing Nara. Kalau Nara First itu Nara lovers, kalau Narasi, Nara suka nasi kucing. Kalau Narachi, teman Nara, iya, cinya itu temudachi. Oh ya, by the way, kenapa kalian namainnya Nekora ya? Nara, karena Nara suka nasi kucing kah? Tapi nasi kucing itu bukan berarti nasi sama kucing ya. Nasi kucing itu istilah nama lain dari nasi sama bandeng. Nasi dan lauk biasa dengan porsi yang sedikit. Tapi kalau di sini tuh kebanyakan pada nyebutnya nasi kucing, jadi Nara nyebutnya juga nasi kucing. Kenapa sih Nara suka nasi kucing? Ya walaupun sederhana tapi enak sih. Bilang aja gak punya duit. Oke, jadi karena sudah ada 2,4 ribu suara dan hasil voting fandom Nara adalah jeng 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 Nekora, ye. Jadi Nekora itu ada 78%, Nara First 6%, Narasi 5%, dan Narachi 12%. Mulai sekarang fandom Nara ini adalah Nekora. Jadi Nara bisa panggil kalian Nekora. Jadi Nekora itu artinya para kucing Nara ya. Jadi kalian itu kucing-kucing Nara dan Nara majikannya. Mulai sekarang kalian Nara panggil Nekora ya. Jadi kalian mau jadi pelihara Nara gitu ya. Ntar kalian Nara kasih whiskas. Mamam tuh whiskas. Oke, kucing-kucingku. Kucing gak tuh. Sampai sini dulu ya videonya. Makasih juga buat kalian semua yang udah ikutan bikin fandom Nara dan voting untuk fandom Nara ini. Dan akhirnya Nara udah punya nama fandom sendiri. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye.